Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Arema bakal pindah home base ke stadion lain dalam lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024. Manajemen klub tengah mengintip peluang agar Arema bisa bermain di stadion selain Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar yang menjadi kandang sementara. Manajer tim Arema, Wibi Andria sejatinya sudah ngebet timnya bisa tampil di Stadion Gajayana, Kota Malang. Masalahnya, proses renovasi yang diwacanakan sebagai salah satu syarat pemakaian belum juga dimulai oleh pemerintah Kota Malang. Karenanya, manajemen Arema punya gagasan memindahkan home base Arema di stadion sekitar Malang. Hanya saja Wibi belum memberikan bocoran stadion mana yang akan dipakai. Kita sangat ingin bermain di Malang. Kalau tidak bisa, setidaknya di sekitar Malang, asalkan masih di wilayah Jawa Timur, kata Wibie. Wibie menambahkan, rencana Arema untuk memindahkan home base ke stadion di area Jawa Timur ini tak lepas dari rekomendasi pelatih baru, Fernando Valente. Pelatih asal Portugal itu sempat menyebut home base di luar Malang menjadi masalah tersendiri bagi Arema musim ini. Karena harus bermain kandang di Bali, Arema kerap kehilangan waktu untuk berlatih, setidaknya 2 hari. Pasalnya, masa persiapan skuad Singo Edan terpotong masa perjalanan ke Bali dan pulang ke Malang. Makanya, ini sedang kita upayakan untuk bisa bermain di sekitar Malang. Tapi tidak kami sebutkan dulu di stadion mana, pungkas manajer asli Malang tersebut. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.